catatan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Hujan turun lagi di bawah payung hitam. Ku berlindung tam 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 tar tak tak tam. Ingatkah kau padaku di bawah payung hitam. Ku berlindung basah rambut ini. Basah. Mirsa, selamat pagi. Ayo tebak kita lagi di mana? Ayo. Lagi kehujanan yang pasti. Di London, gila London tuh emang lagi musim hujan. Enggak dong, winter di sana. Bukan rainy days. Ini kita lagi ada di Tasikmalaya. Yeah, di Tasikmalaya yang lagi hujan-hujanan kita bertamu lagi. Dan seperti biasa kita mencari tempat-tempat yang unik dan menarik yang bakalan kita satronin. Karena kami tamu gokil. Hujan gerimis aja. Ini mah gak gerimis. Hujan kok gede aja. Lo ngatain gue gedenya. Oh, ada pentasila apa nih? Ada pentasila. Hei, hujan-hujanan. Aduh, payungin apa enggak? Lu turun dulu. Gue susah nih, gue bingung nih turunnya nih. Udah pak, ini nih pemirsa, ini nih kalau kejadian Idul Adha kemarin kau nurunin sapi dari terusnya emang agak susah. Nama pencacatnya apa? Putra Pajajaran. Luar biasa ini anak-anak kecil semua rata-rata. Pajajaran. Nah, di situ ada angklung. Angklung apa namanya itu? Angklung Landu. Kita ke sana, Ayo, yuk. Oh, biasa ini seru banget. Kita tengah hujan di Tasikmalaya. Tetap semangat mempersembahkan sebuah pertunjukan luar biasa ya. Hei! Kok angklungnya tinggi-tinggi banget Wah, sih? Wah, pemirsa, di sini ada kuda lumpingnya juga. Kebetulan saya nggak bawa kuda lumping. Saya punya kuda lumping tersendiri. Apa kuda lumping sendiri? Ini angklung Landung. Angklung Landung itu emang beda lebih iya, panjang, tinggi. Iya, tinggi. Nah, ini biasanya digunakan buat pas kapan gitu? Buat apa? Acara apa biasanya? Acara sunatan. Oh, sunatan. Ya, oh, ya. Oh, tahu banget. Tapi ada yang belum disunat nih. Kamu belum disunat ya? Belum disunat? Hah? Belum? Iya, belum disunat. Kamu coba dilihat dulu. Tadinya tahun 1930. 30? Namanya Angklung Bunci. Selalu dikembangkan, dicipta menjadi Angklung Landung. Ini asli Tasikmalaya? Ya, dari Tasik. Gila banget, ini dari tahun 1930. Ini ciri khasnya ya. Wow! Hei! Kipas, Tahira itu kipas. Itu yang pakai kipas? Tariannya terbentuk tarian apa? Tari Angklung. Ya. Oh, itu yang di arah tuh ya? Ya. Itu anak kecil yang di ada yang disunatnya di belakang. Gue mau dong di atas itu, bisa gak ya? Bentar gue tanyain. Iya. Gue naik itu singanya ya. Ada sisingan. Sisingan ini asli dari Jawa Barat ya.
Sisingan. Jadi ini kalau orang disunat di Jawa Barat itu dinaikin ke singa, sisingan gitu tuh. Kalau raja singa? Lion King. Ini namanya sisingan. Oke. Ini untuk mengarak si pengantin sunat ke kampung. Iya gitu ya. Coba ganti deh, ganti turunin. Turunin. Iya. Ayo, Dek. Sini turun, Dek. Iya. Coba ganti. Ganti. Iya. Gua itu 100 kilo. Kok dia bisa ngangkat gua? Benar, 100 kilo benar. 100 kilo kan yang terdaftar. Jadi 100 kilo berempat kayak yang manggul berat 25 kiloan ya, Bu. Kan di sini mah pabriknya golok mah. Oh. Iya. Oh. Serem banget. Berantemnya pakai golok, pemirsa. Ah! Keren. Apa? Hermawan. Tertarik juga dengan kesenian kayak gini, Pak? Oh iya. Tertarik ya? Iya, tertarik. Kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Oh, oh gitu. Bapak tugas di sini, Pak? Kebetulan saya dan Ramil 1208 Manon Jaya. Oh, dan Ramil. Wow. Di Manon Jaya. Ini ada 8 Manon Jaya ya. Betul. Bapak pernah diarak enggak? Ya. Diarak kayak tadi. Diarak enggak. Mau yuk. Tapi Bapak enggak pernah disunat. Oh, ya udah deh, Bang Isa. Kita dikejutkan dengan hujan di Tasik dan dikejutkan dengan kesenian tradisional di sini. Dan saya juga terkejut sekali tadi saya bisa diangkat sama si singa itu. Kasihan lo singa. Singanya sekarang lagi dipijit. Gak pegang katanya punggungnya. Si singanya. Kita menuju ke tempat lain di Tasikmalaya. Yeah, gak kalah menariknya. Pasti. Katanya di sini tuh ada pasar apa, Pak? Namanya yang ada kebakaran gitu. Nyoman. Pasar Cineam. Cineam. Ah. Kita akan ke pasar Cineam. Yuk kita lihat kondisinya sekarang seperti apa. Aduh. Ini tuh yuk. Nenek. Kamu jadi singanya dong. Yeah. Aku jadi itunya. Yeah. Nenek. Iya. Kita kenal loh, Pak, sama kepala desanya loh. Kita gak kenal lagi sama kepala desa ini. Lo bilang dong kalau kita tuh kenal. Eh, Pak, kita kenal. Mana orangnya? Itu di dalam. Sini. Aduh. Kayak di film action, kayak di film action. Ibu ada udah lewat, sapinya belum laku. Eh, gue lagi, gue lagi. Susah, Mak. Ya, jatuh. Oh, Pak. Saya udah sumpah dari tadi pas saya tuh kenal sama kepala desa ini Cineam. Namanya Pak EM. Namanya siapa? EM. Bapak kenal apa enggak? Saya kenal, Pak. Apa? Pak. Bener kan, Pak? Iya. Iya, bener, Pak, kan? Iya. Pak EM itu adalah nama kepala desa paling gaul di Indonesia. Namanya siapa? EM. Panggilannya EM. Gini aja deh, Pak. Ya. Kenapa datang sini? Katanya ada pasar. Pernah terbakar beberapa waktu yang lalu. Ada di sana. Ada di sana. Bisa nggak kita lihat sana, Pak? Bisa, ya. UM. 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 UM.